Halo pemirsa, no hub news hadir dengan topik seru, Sapiens awet muda, keajaiban evolusi atau sensasi sains. Ayo kita selami rahasianya: Homo sapiens hidup jauh lebih lama dibandingkan kerabat purba seperti Neanderthal atau Homo erectus. Saat spesies lain jarang melewati usia 40, Sapiens modern bisa mencapai 80 tahun atau lebih, penelitian menunjukkan otak besar, budaya, dan adaptasi lingkungan sebagai kunci umur panjang. Tapi, benarkah sapiens begitu istimewa atau ini cuma narasi sains yang dilebihkan? Mengapa ada skeptis dan apakah umur panjang ini justru membebani bumi? Rahasia umur panjang sapiens. Sapiens memiliki otak 20% lebih besar dari Neanderthal, memungkinkan mereka memecahkan masalah kompleks. Sekitar 10.000 tahun lalu, pertanian meningkatkan pasokan makanan, mengurangi kelaparan. Berbeda dengan Homo erectus yang nomaden, sapiens membangun komunitas, berbagi sumber daya, dan merawat lansia. Pengobatan awal dengan herbal dan adaptasi genetik terhadap penyakit juga membantu mereka bertahan. Bukti arkeologi menunjukkan sapiens hidup hingga 50-60 tahun 30 ribu tahun lalu, jauh melampaui Neanderthal yang rata-rata berusia 30-35 tahun. Teori, Grandmother Hypothesis menyebut perempuan pasca menopause membantu mengasuh cucu, Meningkatkan kelangsungan kelompok teknologi, seperti alat batu dan api, turut mengurangi risiko cedera dan kelaparan, membuat sapiens lebih tahan lama dibandingkan spesies lain. Kontroversi istimewa atau hype, narasi umur panjang ini menuai skeptisisme. Ada tuduhan sains mengagungkan sapiens untuk narasi spesies unggul di media sosial, sebagian memuji kecerdasan sapiens, tapi lainnya menuduh umur panjang memperparah kerusakan lingkungan. Kita hidup lama, tapi bumi menderita," tulis seorang aktivis. "Implikasi berkah atau beban, umur panjang sapiens mendorong kemajuan obat dan teknologi, tapi juga meningkatkan tekanan pada sumber daya, makanan, dan energi. Dengan krisis iklim, populasi yang menua bisa memperburuk masalah. Penelitian genetika berupaya memperpanjang usia, tapi akankah ini memperlebar ketimpangan dan merusak planet?" Mengapa penting? Umur panjang sapiens mencerminkan masa depan kita. Apakah ini keajaiban evolusi atau ancaman bagi bumi? Tulis pendapatmu dan sebarkan diskusi. Benarkah kita spesies istimewa atau korban mitos yang merusak planet? Itu tadi no hub news. Like, komentar, share, dan subscribe untuk topik seru lainnya. Sampai jumpa, pemirsa!